Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput Has di sini. Welcome to Cik Koci channel. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal individu ini dakwa Intan Najwa cucuk bibir. Ini respon dari Intan Najwa. Hanya kerana memakai gincu melebihi garis bibir, pelakon Datin Intan Najwa didakwa melakukan suntikan untuk mendapatkan bentuk bibir lebih mungil. Tanpa bersuara sekaligus menafikan perkara tersebut, Intan atau nama lengkapnya Intan Najwa Abdul Wahid 27 menjelaskan dia hanya melukis bentuk melebihi garis bibir ketika memakai gincu. "Makcik, saya tak cucuk bibir. Saya overline bibir semasa pakai gincu saja," katanya ringkas pada individu terbabit dalam ruangan komen. Respon tersebut bagi menjawab pertanyaan seorang individu selepas melihat perubahan pada bentuk bibir pelakon tersebut. "Intan ni cucuk bibir ke?" soal individu tersebut. Sementara itu, kebanyakan netizen menyokong Intan dan turut mengkritik tindakan individu. "Makcik tu perlu banyak tonton video tutorial makeup supaya tak mudah tertipu dengan gambar. Kalau tak tahu pasal solekkan, jangan petikan muka orang lain," kecam netizen pada individu itu. Sebelum ini, netizen mempertikai foto yang memperlihatkan suami Intan iaitu Dato' Ahmad Azraf Azman menggunakan tongkat kerana dianggap sekadar untuk bergaya. Kata Intan, Ahmad Azraf bertongkat bukan kerana trend tetapi disebabkan kecederaan jatuh ketika menunggang kuda. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.